goal, PLN, commitment to net zero emission. So we already in PLN have the commitment and roadmap to achieve the net zero emission in 2016. I'm sorry, 16, yeah, not 16, yeah. Sorry, 16 already passed. And this is most important, I think, is how strategy to achieve the national NZE, yeah, net zero emission. It's not easy task, of course. So we need a strategy to achieve it. And the fourth is regarding the opportunities and the challenges faced regarding the when we want to achieve the net zero emission. It's not easy task, so we call the opportunities and also the challenges. And I think the last thing, closing remark regarding this one. Okay. Mungkin yang pertama ini terkait dengan bahasa Indonesia lah. And, jadi yang pertama, dunia sekarang, seluruh dunia, juga seluruh negara yang sedang menghadapi energi trilema ini yang sekarang disebut oleh World Energy Council, dan itu di tiap tahun dihitung, ya, dihitung indeks dari energi trilema. Indeks trilema ini ada tiga aspek yang dilihat. Yang pertama adalah energy security, yang kedua adalah energy equity, dan yang ketiga energy environmental sustainability. Energy security itu melihat bagaimana kemampuan dari suatu negara untuk memenuhi beban, ya, atau konsumsi energi sekarang dan masa depan. Itu berkaitan dengan bagaimana kita memanage energy resources, baik yang ekspor maupun impor. Semakin kita tergantung dari luar, artinya energy security kita juga semakin semakin rendah. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana sistem kita, sistem itu dibangun, apakah reliable dan resilience, ya. Jadi ini terkait dengan keandalan bagaimana pelayanan kita ke masyarakat. Kemudian yang kedua, energy equity. Energy equity ini menghitung bagaimana terkait dengan reliable dan affordable serta abundant, kecukupan dari energi untuk kebutuhan domestik maupun komersial. Nah, keywordnya adalah bagaimana energi itu bisa meningkatkan prosperity atau kesejahteraan dan affordability. Jadi kuncinya di affordability. Artinya makin energi itu mahal, berarti energy equity itu rendah, ya. Nah, mahal ini agak relatif juga, ya, karena di negara-negara maju atau negara-negara Eropa barangkali lebih mahal daripada di Indonesia, tapi karena dibandingkan dengan kesejahteraan income-nya lebih tinggi. Jadi affordability, kuncinya affordability. Ini sesuatu yang relatif. Kemudian, nah, ini yang menjadi isu utama sekarang adalah yang ketiga ini, bagaimana environmental sustainability, yaitu bagaimana energi itu bisa memitigasi dan avoid dari environmental degradation, especially regarding the climate change impact. Ini yang menjadi isu utama sekarang. Hari ini sedang berlangsung COP, ya, COP27 di Kairo, ya, dan dihadiri diantaranya oleh Pak Dirut PLN juga. Itu berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi climate change. Nah, ini terkait dengan bagaimana menghasilkan energi itu dari sumber-sumber yang clean.
ketiga aspek ini kalau kita lihat itu mengapa disebut trilema, karena saling bertentangan. Untuk menghasilkan sesuatu energi yang murah itu apa, tidak bertentangan dengan security, karena semakin ada biasanya memerlukan cadangan yang lebih besar, sistem yang lebih apa, kuat, ya otomatis cost-nya akan lebih mahal gitu kan. Itu sesuatu yang common sense saja. Kemudian semakin kita hijau, ya sekarang energi hijau itu bagaimanapun masih lebih mahal, ya khususnya untuk di Indonesia itu lebih mahal, sehingga ini juga menjadi challenge. Karena itu mematuhkan tiga ini menjadi challenge bagi semua negara, how to maximize or optimize all of the three aspects. Selanjutnya, nah ini sebagai gambarannya, trilema ini dibuat ada indeksnya yang dihitung komponennya banyak sekali. Indonesia sekarang di nomor ranking 58 ya, agak above average sedikit ya. Nah kalau kita lihat yang nomor satu adalah mana ini, Sweden ya, di Sweden. Kemudian, nah kalau kita lihat Sweden itu hampir seimbang seluruhnya, tinggal besar ya, baik nilainya AAA semuanya. Ini mungkin seperti nanti mudah-mudahan para mahasiswa kita AAA semua ya. Jadi di AAA itu semuanya tiga aspek itu artinya ini yang positif. Indonesia hanya ada di yang pertama, yaitu energy security. Kenapa? Karena resources mayoritas itu dimiliki oleh negara kita ya. Yang apa, yang impor ada minyak dan sedikit gas. Gas kita masih net eksportir sehingga masih aman. Minyak kita impor, tetapi PLN penggunaan minyak sudah sangat minim. Karena itu energy security kita itu yang nilainya bagus. Tetapi yang aspek kedua itu affordable itu, dan yang berikutnya equity, dan ini masih menjadi challenge-nya. Tapi kalau kita lihat dari grafik tahun ke tahun, kita melihat bahwa equity ini naik yang cukup signifikan. Artinya pembangunan infrastruktur kita semakin baik, sehingga bisa dilihat energy equity kita semakin baik. Dan harganya juga affordable. Artinya ini menunjukkan bahwa kita cukup berhasil di dalam pembangunan ketenaga listrikan. Ini yang agak tidak seimbang, contohnya adalah di Qatar. Saya mengapa mengambil Qatar dari ratusan negara itu, karena ada, kita lihat tidak seimbangnya dari sisi yang pertama dan kedua itu semua ya, tapi aspek yang terakhir yaitu environmental dia nilainya D, artinya lebih makan dibanding Indonesia juga lebih rendah. Jadi posisi masing-masing negara itu berbeda-beda. Ya. Contohnya untuk Qatar ini dilihat dari sisi energi equity-nya sangat baik karena dia sumbernya apa, negaranya cukup makmur ya, dan sehingga bisa membiayai cukup besar. Ini sebagai gambaran bahwa ini mencapai seluruhnya itu tidak mudah merupakan challenge. Lanjut, ini sebagai pengantar bahwa semua negara sedang bergerak untuk memenuhi ketiga aspek secara simultan. Nah, PLN terutama untuk yang aspek yang ketiga yaitu environmental sustainability, kita mulai tahun 2021 di dalam COP26 di Glasgow kita telah melakukan mendeklarasi roadmap untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Nah bisa kita lihat bahwa bagaimana rencana kita ke depan untuk mencapai net zero emission itu. Kita lihat di grafik gitu ya, kalau dibandingkan dengan business as usual itu artinya sama seperti sekarang ini, hanya di ekstrapolasi, artinya batu bara semakin banyak dan seterusnya, maka emisi akan seperti itu. Nah, kita merencanakan secara gradual itu melakukan penurunan
emisi karbon. Memang dalam beberapa tahun masih tinggi karena masih dalam proses menuju ke situ. Bagaimana cara mencapainya ada di grafik berikutnya. Kalau kita lihat, ini ada pernyataan dirinya ya. Terima kasih. Bagaimana caranya kita lihat warna gray adalah coal ya. Kita turunkan secara gradual sesuai dengan ini kita punya program namanya Early Retirement Coal Plan. Peningkatan secara signifikan. Kemudian kita isi juga sebagian dengan gas dan kita juga memilih new energy ke depan, termasuk di dalamnya adalah nuklir sebagai salah satu kandidat untuk mengisi karena ini menjadi challenge. Nah, ini challenge berikutnya. Lanjut. Next slide. Nah, ini adalah perbandingan bagaimana kalau menggunakan business as usual pertama dari generation mix-nya ya, ini kita lihat dominan akan tetap batubara kalau kita menggunakan business as usual, tetapi kalau kita menggunakan skenario tadi maka akan terjadi perubahan yang mendasar di mana peran dari batubara akan semakin berkurang ke depan, diganti dalam jangka pendek adalah gas, kemudian jangka depan adalah menggunakan renewable energy terutama wind power, kemudian solar, hydro, dan geothermal. Kemudian satu lagi barangkali yang kami sampaikan, kita juga sekarang sedang mengembangkan co-firing batubara ya. Jadi mengurangi emisi dari batubara. Nah, di bawahnya adalah dampak dari kalau misalnya bisnis as usual, maka emisinya akan seperti itu, akan naik terus dengan skenario net zero emission, maka akan berkurang ke depan sehingga tahun 2060 diharapkan kita rencanakan nol. Salah satu dan lanjut mungkin ya, nah ini. Bagaimana untuk mencapai itu kita sudah membuat inisiatif yang real ya, bagaimana dan dilakukan secara bertahap ya. Jadi kita akan melakukan shift dari high carbon power generation menuju low carbon or no carbon generation ya. Short term-nya kita tentu mempercepat renewable energy. Yang kedua kita melakukan digitalization. Nah, Indonesia adalah negara di mana pulau-nya sangat banyak. Ini menjadi di mana di pulau-pulau terkecil itu adalah kita masih menggunakan pembangkit diesel. Nah, kita secara bertahap juga jumlahnya ribuan pak ini diesel kita di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Bali sudah tidak ada, tapi di luar Jawa Bali, terutama di tempat-tempat terpencil masih banyak. Ini program yang sangat challenging juga di digitalisasi. Yang kedua berikutnya adalah kita akan melakukan juga coal plant retirement. Kemudian biomass co-firing, kemudian kita meningkatkan efisiensi dan development, dan expansi dan clean coal. Ya. Kemudian long term-nya kita tentu renewable, battery dan storage, serta stop memperkuat interconnection. Kemarin saya diskusi dengan teman dari Denmark. Denmark itu dia sudah menggunakan wind turbine 48%, jadi penggunaan fosil itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena mereka menggunakan grid yang kuat terhubung dengan negara Eropa semuanya. Beban mereka itu sekitar 4.000 MW. Kapasitas dari wind turbine mereka itu lebih dari 4.000 MW. Tapi kita tahu wind itu kan naik turun. Ada kalanya meskipun 4.000, dia hanya 1 sel, hanya 1.000. Nah, sisanya dari mana untuk mengisi itu mereka apakah terhubung dengan sistem di Eropa yang lain? Ya,
mereka dapat dari negara Eropa yang lain. Jadi strong grid connection itu menjadi penting ke depannya. Kemudian juga kita meng-highlight beberapa emerging industry, ya, emerging teknologi seperti hidrogen. Kita akan perkuat kemudian nuklir, CCUS, dan tentu yang kolektor juga akan kita perkuat. Kemudian di samping itu juga kita mendevelop juga supporting technology system seperti electric vehicle, rooftop solar, kemudian kita punya energy, green energy as service, RSC, dan emission. Nah, yang mendukung itu tentu kita harus membangun capability organization dari sisi teknologi, financing, and policies. Dan ini yang juga penting juga kami sampaikan bahwa investment cost untuk membangun net zero emission itu sungguh tidak murah. Ini cukup, menurut saya, sangat mahal, dan ini menjadi salah satu challenge opportunity atau challenge yang pertama. Challenge pertama dan menurut saya juga utama masalah bagaimana investment cost untuk memenuhi net zero emission ini. Lanjut. Nah, untuk memaintain itu kita memiliki 8 lighthouse initiative, ya, yang sekarang sudah mulai berjalan. Yang pertama adalah melakukan early retirement goal, dan kita sudah merupakan melakukan kerjasama tanda tangan dengan berbagai institusi untuk pelaksanaan dan kebanyakan adalah institusi dari internasional. Kemudian biomas tadi sudah sampaikan, pilot project untuk hidrogen dan hidrogen ini dia inisiatif dari untuk CCUS, ya, untuk build more renewable. Nah, ada satu aspek yang penting di dalam nantinya ketika renewable itu sudah banyak adalah karena renewable ini adalah variable renewable energy, kita harus membangun smart grid. Ya, ini menjadi salah satu yang banyak prasyarat nanti ketika renewable semakin banyak. Dan kita sudah punya pengalaman di beberapa tempat tentang smart grid itu, sehingga bahkan bisa 100% menggunakan PV di beberapa pulau, meskipun pulau yang kecil. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya tentu enable renewable energy, kemudian melakukan expand terhadap electric vehicle. Lanjut mungkin. Nah, ini mungkin yang penting juga, ya, challenge-nya. Challenge itu yang pertama terkait dengan price, ya, bagaimana nanti net zero emission tidak meningkatkan listrik. Ini jadi challenge yang pertama, dan ini itu tidak mudah. Yang kemudian via financing, bagaimana membiayai program net zero emission ini yang cukup besar, karena kemudian yang ketiga terkait teknologi. Ada beberapa teknologi yang masih katakanlah di early stage seperti hidrogen co-firing, mungkin battery storage untuk yang skala besar. Kita sedang membangun juga pump storage di Jawa Bali untuk sebagai karena ketika renewable semakin banyak yang VRE terutama, maka storage itu salah satu kunci keberhasilan itu. Sehingga baterai energy storage menjadi penting, CCUS, hidrogen, CCS. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah policy dari pemerintah, bagaimana untuk mengurangi penggunaan karbon di end user juga, ya, dan seperti misalnya penggunaan electric vehicle menjadi penting juga. Terakhir ini terkait just transition. Ini adalah sosial aspek yang perlu menjadi perhatian, karena dengan adanya peralihan transisi itu akan ada pekerja-pekerja profesional yang terdampak. Ya. Contohnya adalah PLU batubara atau shutdown, otomatis akan ada supply chain yang itu orangnya ribuan. Nah, ini makanya ada bagaimana kita mengurangi negatif social impact dari terutama coal early retirement.
Dan jangan lupa, kita adalah penghasil batu bara yang termasuk yang besar. Dan ini makanya just transition juga menjadi penting. Lanjut. Nah, ini adalah risiko-risiko yang perlu kita mitigasi ya, terkait dengan political, regulatory, investment and finance, ekonomik ya. Kemudian bagaimana supaya proses itu secara legal itu terpenuhi. Karena misalnya tadi bagaimana melakukan early retirement, itu ternyata juga setelah kita dalami ada aspek-aspek legal yang harus kita penuhi, yang itu merupakan challenge sendiri. Aspek safety dan aspek ESG. Ini 6 dimension yang risiko yang telah kita identifikasi dalam proses net zero emission. Lanjut. Ini challenge yang praktis. Kalau tadi masalah yang garis besar, ini adalah challenge yang praktikal. Pertama adalah dalam pengembangan renewable energy ini, kadang-kadang kita mengalami challenge terkait dengan aspek geografis, di mana lokasi renewable dengan demand kadang-kadang tidak match. Sebagai contoh adalah hydro. Hidro itu kita di Indonesia punya potensi yang sangat besar, itu di Papua dan Kalimantan Utara. Tetapi beban yang banyak ada di Jawa Bali. Bagaimana ngirimnya itu ribuan kilometer itu ya. Makanya ada rencana itu yang agak gila juga dari Singapura, membangun transmisi dari mana? Australia ke Singapura ya. Karena Australia itu punya potensi luar biasa solar. Jadi ini bagaimana kadang-kadang geografis aspek. Kemudian dari aspek konstruksi ini juga menjadi challenge tersendiri, bagaimana terkait dengan perizinan dan akuisisi dan lain-lain ini yang kadang-kadang menyita waktu ya. Kalau teman-teman pernah bekerja di proyek ini challenge. Jadi hampir semua pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kemudian terkait dengan technical dan agak operational itu bagaimana menjamin continuity of supply dari variable energy. Karena sifatnya itu tidak bisa disimpan ya. Berbeda dengan batu bara, minyak, gas. Itu ada barangnya gitu ya, sebagai disimpan. Real storage gitu. Tapi angin, apa storage-nya? Dia mengalir, ya itu pada saat itulah kita pakai. Nah ini challenge pertama, bagaimana continuity of supply. Yang kedua adalah intermittent nature terkait operation, ini juga memerlukan storage, kemudian juga dan lain-lain. Kemudian ekonomi aspek tadi ya terkait high risk investment, kemudian affordability itu menjadi penting. Dan yang terakhir terkait social aspect dalam hal pada saat pembangunan, bagaimana support dari masyarakat itu juga challenge tersendiri, terutama misalnya hydro. Pembangunan hydro itu sisa sampai lebih dari 10 tahun. Salah satu diantaranya adalah aspek sosial ya. Aspek sosial itu cukup besar, ini juga menjadi challenge tersendiri. Karena itu kita lebih banyak sekarang pembangunan adalah hydro yang kecil-kecil, yang sosial aspeknya lebih kecil. Kecil lebih banyak, kira-kira gitu untuk PLTMA. Lanjut. Nah ini operasionalisasi contoh ini. Ini very, very practical. Contoh di Denmark yang saya sampaikan ya. Gambar di atas menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari renewable dalam hal ini adalah wind turbine dibandingkan dengan pemadaman. Ketika pagi hari itu adalah ada kekurangan ya. Di malam hari di hari berikutnya mungkin ya, ini wind turbine-nya sangat besar ya, sehingga malah diekspor ya. Ini hanya mungkin jika sistem itu kuat dan terinterkoneksi. Kalau enggak ya pada saat kurang harus di
bangun pembangkit yang lain, pada saat kelebihan harus dikertil ya, dibuang. Dan ini biasa terjadi. Kita punya pengalaman juga di Sulawesi terkait dengan wind turbine ini. Pada saat awal kita masih belajar, ada saat-saat di mana sistem tidak mampu ketika wind turbine tinggi, ya kita matikan. Padahal itu gratis. Jadi contoh bagaimana itu aspek operasionalisme. Jadi yang pertama terkait dengan bagaimana balancing system, ini menjadi sangat penting supaya demand and supply tetap terjaga. Kemudian reserve, ya, long term maupun short term itu menjadi isu dan kritik utama ini. Kemudian karena dia sifatnya fluktuatif, bagaimana power quality, system stability, and power requirement. Secara teknikal itu ada solusinya, yaitu kita membangun flexi generator. Kemudian flexi generator yang dia bisa naik turun dengan cepat untuk mengantisipasi. Kemudian membangun storage. Storage yang paling besar sekarang yang bisa dibangun adalah pump storage. Karena dia bisa ordernya ribuan megawatt. Tapi kalau baterai sekarang masih terbatas. Kemudian kompensator, nah, dimensi manajemen misalnya dengan menggunakan strategi tarif gitu ya, memindahkan dari beban puncak ke beban malam gitu ya, itu biasa terjadi di negara-negara yang sudah maju ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tadi strong connection, bagaimana membangun koneksi kuat di sistem kita. Pak Warsono, waktunya 5 menit lagi. Kayaknya ini yang terakhir ini. Coba lanjutkan. Saya kira ini opportunity satu halaman saja. Tapi tentu tadi kita berbicara yang negatif-negatif. Artinya tantangan yang sekolah berat. Tapi sesungguhnya juga kita ada opportunity yang menurut kami itu menjadi peluang. Yang pertama adalah low dependency on imported fuel. Karena ini ada di alam gitu. Angin, matahari, udara, geotermal, itu ada di alam. Jadi yang praktis kita tidak memerlukan imported fuel. Yang kedua, unleash local potential origin. Dan sini jelas ya. Kemudian green, create green and sustainable development tadi terkait bagaimana kita memperkuat ke depan. Dan kita punya more diverse energy resources. Create air. Di satu sisi adalah mengurangi job. Green teknologi, tetapi juga create green job. Di Indonesia sekarang sudah ada ratusan, Pak, yang menawarkan PV dengan berbagai macam skema yang bisa dilihat. Ada ratusan, Pak, yang sudah nawarin, sudah membangun company, startup, menyediakan solar PV, terutama untuk rooftop ya. Ya, sebagai ini artinya create green job. Ini halaman terakhir, saya kira dari saya. Kalau berikutnya, halaman berikutnya, Sobat. Berikutnya adalah rangkuman saja, saya kira. Nah, ini ya, jadi mungkin berdasar sampaikan dari saya, sekretaris besar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.